JCN Youth. Apa kabar hari ini, luar biasa? Haleluya. Mari sama-sama teman-teman siapkan hati untuk ibadah online service minggu ini. Mari sama-sama pejamkan mata. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk minggu ini yang Kau beri lagi buat kami, Tuhan. Terima kasih untuk segalanya yang Kau perbuat buat kami, Tuhan. Kami mau nyatakan, Tuhan, Kaulah segalanya buat kami. Kami sungguh bersyukur, Tuhan, punya Allah yang luar biasa, yang makin hari, Tuhan, makin heran buat kami semua. Terima kasih, Tuhan, buat kasih-Mu yang sungguh manis buat kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Janaralala bayasan dar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 
Tuhan. Mari sama-sama ngomong sama Tuhan. Ucapkan syukurmu teman-teman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik. Kau manis buat kami Tuhan. Kau luar biasa Bapa. Tak terukur kasihmu Tuhan. Kau sungguh. Bersama.
hope and
kasih Tuhan, terima kasih. Ini saatnya Tuhan kami mau serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama buat Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan awal sampai akhir. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Teman-teman yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Teman-teman yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Sungguh besar, Tuhanku.
kita untuk kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk kembali menyembah Tuhan. Tinggalkan setiap beban, biarlah mata, hati, dan pikiran kita boleh terfokus pada Tuhan. Jesus.
Come on, worship Him. Worship Him. Hallelujah, hallelujah. Come on, worship Him, worship Him. Oh, worship Him, worship Him. There's power in Your name. There's power, there's power. There is power, there is power. Oh, come on, worship Him, worship Him. Get out, ba 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 ba. Yes, Hello Youth and JC, apa kabarnya? How are you guys doing? I hope everyone is fine. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. It is an honor, adalah sebuah kehormatan untuk saya bisa sharing firman Tuhan pada hari ini buat teman-teman JC and Youth. Hey, it's gonna be good and I'm excited for the word. Saya sangat excited sekali untuk firman Tuhan pada hari ini. For those of you, untuk teman-teman sekalian yang nggak tahu siapa saya, nama saya Jason. Jason Riyandi, saya pelayanan di 316 Youth Ministry sebagai Creative Director. Yuk, teman-teman, sebelum kita gali firman Tuhan pada hari ini, kita doa dulu bareng-bareng. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang indah Tuhan. Kalau misalnya kita masih bisa berkumpul secara online untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kita ingin baca firman Tuhan, kita ingin ngerti firman Tuhan, buka setiap pikiran kita, buka setiap hati kita supaya kita mengerti apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah kisah tentang Nabi Elisa yang bertemu dengan seorang janda yang bicara tentang minyak yang dipunyai oleh si janda tersebut. Ayatnya adalah dari 2 Raja-Raja 4, 1 sampai dengan 7. Bunyinya seperti ini, ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk."
dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang ketujuh, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ketika saya baca di sini, teman-teman sekalian, Elisa minta, ambillah bejana-bejana kosong. Lalu di ayat yang ke-6, bicara tentang, pas ketika dituang, tidak ada lagi bejana. Ketika tidak ada lagi bejana, minyak tersebut berhenti untuk mengalir. Tidak ada lagi bejana. When there is no room to receive, there is nothing else to further receive. Ketika tidak ada kapasitas yang cukup untuk menerima, minyak tersebut berhenti untuk mengalir. Friends, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini adalah room to receive. You say it with me, room to receive. Itu adalah kapasitas untuk menerima. Bulan ini kita sama-sama di sebuah tema yang berjudulkan tentang never enough. Say it with me, yuk. Never enough. Yang bicara tentang bagaimana seharusnya kita bersyukur akan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, karena semua sudah sesuai dengan porsi yang ada. Seharusnya porsi yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah cukup. Tetapi seringkali yang terjadi adalah expectation kita nggak sesuai dengan realita yang ada. Ekspektasi kita melangkah di tahun 2021, mungkin kita punya banyak mimpi, kita punya banyak harapan. Dan mungkin banyak dari kita yang melangkah ke fase-fase, ke jenjang-jenjang berikutnya. Ya kan? Teman-teman sekalian, dari 2020 sampai 2021, time flies so fast. Ya kan? Cepet banget waktu itu berlalu, rasanya yang kemarin SMP sekarang udah SMA, yang SMA udah mau kuliah, yang lagi kuliah sekarang udah harus sibuk cari internship, cari mau kerja. Dan banyak sekali yang terjadi di selama tahun-tahun lalu, 2020 sampai dengan 2021. Dan seringkali yang terjadi itu membuat kita rasanya tuh kayak apa ya, berat gitu ya. Karena selama waktu itu berjalan, you like whether you like it or not, kita suka atau nggak suka, kita semua bertambah dewasa dengan waktu yang berjalan tersebut. And adulting is hard. Untuk menjadi lebih dewasa, untuk melangkah ke jenjang berikutnya, ke fase kehidupan kita berikutnya, itulah sesuatu yang sulit, teman-teman sekalian. Akan ada banyak challenges-challenges yang baru, akan ada banyak tantangan-tantangan yang baru. Dan the real question adalah, untuk setiap dari kita, mau melangkah ke jenjang berikutnya, mau melangkah ke fase berikutnya, apakah kita sudah ready untuk jenjang tersebut? Apakah kita sudah punya kapasitas yang cukup untuk belajar lebih? Apakah kita sudah punya kapasitas yang cukup untuk menerima-menerima apapun skill set ataupun apapun yang digunakan supaya kita bisa face, supaya kita bisa menghadapi fase tersebut. Do you have enough room to receive? Apakah teman-teman sekalian punya kapasitas yang cukup untuk menerima? Atau mungkin teman-teman sekalian sekarang udah full tank, kapasitasnya udah penuh dan gak bisa kemang-apa-ngapain lagi. Friends, kalau kita baca di firman Tuhan pada hari ini, teman-teman sekalian, di kisah wanita ini, dia pindah ke fase yang berikutnya. Sebelum di Alkitab ini dikatakan janda, wanita ini adalah seorang istri, teman-teman sekalian. Wanita ini adalah seorang istri yang punya suami, tapi kita nggak tahu kenapa sebab akibatnya, kenapa suaminya meninggal. Tapi akhirnya suami itu meninggal dan dia akhirnya melangkah dari wanita, dari seorang istri menjadi seorang janda. Dan di fase janda tersebut, dia mempunyai sebuah challenges. Dia punya ada hutang-hutang yang dia nggak bisa bayar. Dan akibatnya anak-anaknya mau diambil supaya jadi budak. Wanita ini melangkah ke fase berikutnya, tapi dia nggak punya kapasitas yang cukup. Dia nggak punya kapasitas yang cukup untuk melangkah, saudara sekalian, teman-teman sekalian. Dia bingung ketika hutang itu harus dibayar, dia bingung harus mau ngapain nih? What should I do? Kita baca di ayat tadi yang pertama, dikatakan,
hambamu suamiku sudah mati dan kami tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih-penagih itu hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Teman-teman sekalian, berapa banyak dari kita yang seperti janda tersebut? Berapa banyak dari kita yang bilang pleading to God, Tuhan, aku kan udah pelayanan, aku kan udah rajin posting terus, aku udah rajin ngikutin ibadah CK7, dofar, segala macam, semua aku ikutin Tuhan. Tapi kenapa, but why sekarang hal ini terjadi kepada diriku? Kenapa hari ini ada masalah-masalah semakin banyak? Kenapa aku mau melangkah ke jenjang berikutnya? Masalah itu tetap tidak terselesaikan. Engkau bilang adalah you are Jehovah Jireh, engkau yang mensupply semuanya. Tapi kenapa rasanya hari ini kehidupanku gak cukup Tuhan? Berapa banyak dari kita yang mirip serupa seperti janda tersebut? Teman-teman sekalian, seenggaknya hari ini kita ada bisa belajar 4 hal dari kisah seorang janda tersebut, teman-teman sekalian. Bagaimana cara kita untuk melangkah dengan, dan kita mempunyai kapasitas yang cukup untuk menerima, kapasitas yang cukup untuk menuju ke fase berikutnya, teman-teman sekalian. Ketika janda tersebut bingung, harus ngapain nih? Kita baca lagi di 2 Raja 4 sampai ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Elisa tanya, kamu punya apa di rumah? What do you have in your home? What's in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Elisa tanya, kamu punya apa sekarang? Teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah yang pertama, kita harus tahu, what's in your hand? Apa yang ada di tangan teman-teman sekalian? Saya teringat sebuah cerita pada zaman di Genesis, di Kitab Kejadian, ketika bangsa Israel itu mau keluar dari bangsa Mesir. Tuhan, God, dia choose a man called Moses, Musa, ya kan? Dan waktu itu dikatakan, Tuhan, aku tuh gak qualified. Musa katakan, aku gak qualified, ngomong aja gue gak bisa. Tapi Tuhan tanya kepada Musa, hey Musa, what do you have in your hand? What's in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Dan Musa menjawab, saya cuma ada tongkat Tuhan. Dan teman-teman sekalian, dari tongkat tersebut yang hanyalah sebuah tongkat bisa berubah menjadi ular. Dari sebuah tongkat tersebut bisa membelah laut menjadi dua. So what's in your hand? Kita skip forward ke New Testament. Ada sebuah janda lagi, namanya Tabita. Tabita ini, dia what's in her hand? Ada sebuah jarum dan sebuah benang. Dan yang terjadi adalah dengan jarum dan benang tersebut, Tabita, dia menjadi berkat kepada sekelilingnya untuk janda-janda lainnya, untuk kasih dia pakaian dan baju. So what's in your hand? Apa yang ada di tangan teman-teman sekalian sekarang? Ketika Tuhan mau memakai kita, Tuhan akan memakai apa yang kita punya dan bukan yang kita tidak punya. Namun seringkali kita in the trap of comparison. Kita selalu merasa, gue cuma gak punya apa-apa, orang ini lebih kaya, orang ini lebih baik, orang ini lebih pinter, dia lebih punya competitive advantage. Padahal teman-teman sekalian, Tuhan itu bisa pakai apapun yang ada di kehidupan kita. Makanya Elisa tanya, apa yang kau punya di rumah? Dan perempuan itu cuma bilang, hambamu gak punya apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Tapi Tuhan bisa pakai buli-buli berisi minyak tersebut, teman-teman sekalian. Satu hal yang kita harus sadari, yang kita harus pelajari pada hari ini adalah, yang kita punya itu sudah cukup untuk Tuhan bekerja di kehidupan kita. Apa yang kita punya itu sudah cukup untuk Tuhan bekerja di kehidupan kita. Amin. Kita lanjut lagi ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu dikit. Saya bingung, kenapa dia suruh orang, dia ngumpulin bejana-bejana kosong ke tetangganya? Karena teman-teman sekalian, setiap dari kita butuh yang namanya komunitas. Kita butuh teman-teman kita yang bisa membantu kita.
ketika kita nggak punya sesuatu, kita lagi struggling, kita butuh teman-teman kita yang bisa support kita. Karena setiap dari kita butuh bantuan. Setiap dari kita, whether you like it or not, kita butuh bala bantuan dari sekeliling kita. Dan siapa lagi yang nggak lebih baik kalau misalnya komunitas-komunitas kita. Amin teman-teman. Karena makhluk manusia itu adalah makhluk sosial. Kita adalah makhluk yang nggak bisa hidup dengan diri sendiri. Kita butuh orang-orang di sekeliling kita. Nggak cuma supaya kita waras, tapi buat kita juga ngerti. Supaya kita juga bisa bantu satu sama lain. Permasalahannya adalah banyak dari kita yang sok-sok kuat. Ketika kita punya masalah datang, kita mikir, ah, I got this by myself. Saya bisa lakukan ini sendirian. Saya bisa lakukan ini dengan kekuatan saya sendiri. But truth to be told, there is no one is able to walk on yourself without someone helping you how to stand in the first place. Gak ada dari kita yang bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri tanpa ada orang lain yang membantu kita untuk berdiri pertama kalinya. Kita butuh teman-teman sekalian, kita butuh komunitas kita yang bisa bantu kita di saat kita lagi susah, di pertemanan yang baik, pertemanan yang saling iron, teman-teman, pertemanan yang bisa menumbuhkan kita dalam segi iman kita dan dari segi kehidupan kita, teman-teman sekalian. Elisa bilang, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, dari tetangga. Karena janda tersebut seorang diri, dia hanya punya sebuah buli-buli yang berisi minyak. Janda sendiri, dia gak akan punya kapasitas yang cukup. Dia bisa dengan janda tersebut butuh bantuan. Dia butuh komunitas yang siap sedia membantu, teman-teman. Karena ketika Tuhan ingin membantu kita, ingin memberikan berkatnya, memberikan breakthrough in our life, Tuhan itu akan pakai komunitas-komunitas di sekitar kita. Tuhan itu akan pakai teman-teman di sekeliling kita. Jangan sampai kita karena ego kita yang terlalu tinggi, karena kita pride kita yang terlalu tinggi, kita malah bikin a wall, kita malah bikin pagar antara kita dan teman-teman kita. Jangan sampai siapa yang Tuhan kirim ke kehidupan kita, kita malah menjauh daripada orang-orang tersebut. Amin teman-teman. Tuhan itu pakai semua orang. Tuhan bisa pakai tetangga-tetanggamu, komunitasmu, your cool group, untuk membantu teman-teman. Jadi yuk, jangan kita distance ourselves with the people around us. Jangan kita menjauh dari teman-teman kita. Tapi yuk, kita berkomunitas yang baik. Kita bertumbuh di dalam cool kita. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Lalu kita lihat di ayat yang keempat ketika si janda tersebut sedang mencari-cari bejana-bejana tersebut. Akhirnya dia kan sudah dapat nih. Di ayat yang keempat dikatakan Elisa bilang, kemudian masuklah, tutuplah pintu sudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Di sini saya bingung teman-teman sekalian. Kenapa Elisa itu bilang tutuplah pintu? Kenapa ada that specific detail yang mengatakan yuk tutup pintunya? Karena kalau misalnya kita buka pintu, artinya adalah ketika kita buka pintu rumah kita, orang-orang dari luar itu bisa melihat apa yang ada di dalam rumah. Ketika kita buka pintu kita mengizinkan orang-orang untuk masuk ke ruang tamu kita, kita mengizinkan orang-orang itu untuk beropini, kita mengizinkan orang-orang tersebut untuk melihat dalam isi rumah kita. Tetapi Elisa mengatakan, tutuplah pintu, tutuplah pintu. Saya teringat ketika Nuh membuat batra, ya kan? Ketika banjir besar tersebut, Nuh membuat batra. Batra itu kan gak bisa dibuat di dalam rumah kan ya. Di luar, gede, dan ketika dia sedang membangun tersebut, Nuh ini sering diceng-cengin sama orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena orang-orang itu gak ngerti proses yang Nuh sedang lakukan. Orang-orang tersebut hanya melihat dari kaca dari luar, sedangkan mereka tidak tahu apa yang Nuh sedang buat, gak ngerti proses tersebut, teman-teman sekalian. Yes dong, ketika si janda tersebut minta-minta bejana, pasti orang-orang tetangga itu pasti tanya, pada kepo kan.
Kayak yes, memang Tuhan pakai tetangga-tetangga, Tuhan pakai komunitas kita. Tapi manusia tetaplah manusia, teman-teman. Mereka tetap aja bisa kepo. Mereka mungkin tanya, ah, ini buat apa sih bejananya? Buat apa ini dikasih bejana, minta-minta bejana? Buat apa? Ya kan, teman-teman sekalian. Lalu, satu hal yang saya ngerti adalah, yes, Tuhan bisa pakai komunitas kita. Tuhan bisa pakai sekeliling kita. Tetapi there is a point ketika engkau sudah dibantu sama teman-temanmu, sama komunitasmu, there's a point where you need to change. Kamu gak cuma sama komunitasmu lagi, tapi it's time for you to build connection with God. Ada sebuah point di mana ketika kamu sudah mendapatkan bantuan dari teman-temanmu, itu udah stop di situ bagian teman-temanmu, dan sekarang adalah bagianmu dengan Tuhan. It's your time between you and God, is the time between you and Jesus. Makanya dikatakan, tutuplah pintu. Supaya untuk apa, teman-teman? Supaya kita fokus dan supaya kita gak ke-distract sama sekeliling kita. Supaya ketika kita sudah melakukan instruksi Tuhan, kita it's your time between you and Jesus. Adalah waktumu untuk fokus dengan Tuhan Yesus. Amin, teman-teman sekalian. It's a private time. Di belakang pintu-pintu tertutup tersebut, it's your private time untuk berdoa sama Tuhan, it's your private time untuk mencurahkan hatimu sama Tuhan, it's your private time where God does the miracle. It's the time, adalah waktunya di mana Tuhan memberikan sebuah miracle-miracle tersebut, teman-teman sekalian. Karena kita tahu, ketika janda-janda di belakang pintu tersebut, janda-janda tersebut dari sebuah buli-buli berisi minyak, dia mencoba nuang, akhirnya satu buli-buli tersebut penuh, dia ambil buli-buli yang kosong, dia tuang terus menerus, sampai pada akhirnya dikatakan di ayat 6 dan ayat 7, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. When there is no more room to receive, it stops to flow. Tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. I just want to recap this pada hari ini, teman-teman sekalian. Poin pertama yang kita bisa pelajari dari kisah janda tersebut adalah Tuhan memakai apa yang kita punya dan bukan yang kita nggak punya. Apapun itu dalam kehidupan kita, Tuhan bisa pakai itu. Yang kedua adalah kita butuh komunitas, kita butuh teman-teman yang bisa mensupport kita, karena besi menajamkan besi, kita butuh teman-teman kita untuk membantu kita. Komunitas yang baik, komunitas cool, yang bisa membangun kita from the inside out juga, teman-teman sekalian. Poin ketiga yang bisa saya sampaikan pada hari ini adalah kita harus menutup pintu kita. Karena ketika kita sudah melakukan action-nya, it's your time between you and Jesus. Adalah waktunya antara kamu dan Tuhan. Adalah waktunya antara kamu dan Yesus. Dan disitulah, di balik-balik pintu tersebut, di mana Yesus memberikan miracle-nya, di mana keajaiban-keajaiban tersebut terjadi, yaitu di balik pintu, di balik pekerjaan yang kau lakukan, di balik setiap tangisan yang ada, di balik semua curahan hatimu berada. Dan yang keempat, teman-teman sekalian, ketika tidak ada ruang lagi, minyak itu kan sudah berhenti mengalir. Banyak sekali preacher-preacher, pendeta-pendeta yang ngomongnya seperti ini, teman-teman sekalian. Banyak yang mereka membawakan ayat ini dan key takeaway-nya adalah, ya, janda tersebut nggak bawa banyak-banyak sih bejananya. Mestinya dia kalau ketika bilang itu, bejananya harus banyak banget. Buat apa? Karena kalau misalnya bejananya banyak, minyaknya semakin banyak, mungkin aja ini janda jadi ratu minyak, ya kan? Mungkin aja nih janda dengan punya banyak yang minyak yang bisa dijual, dia bisa punya rumah yang super gede di Pik misalkan, atau di apapun. Mungkin aja kalau misalnya dia punya bejana lebih banyak, dia bisa jadi orang lebih kaya. Ya sebenarnya nggak ada salahnya juga sih pemikiran seperti itu. Tapi teman-teman sekalian, at least satu hal yang saya dapatkan pada hari ini untuk yang terakhir ini adalah ketika tidak ada bejana itu lagi, tidak ada minyak lagi itu cukup. Elisa bilang,
pergilah jualah, bayarlah hutangmu, dan hiduplah lebih dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ketika Tuhan memberikan miracle, keajaiban yang terjadi, apa minyak tersebut yang diberikan kepada janda tersebut, itu sudah cukup untuk janda tersebut. It is enough, gak lebih, gak kurang, tapi itu sudah cukup untuk janda tersebut untuk hidup lebih darinya. Mungkin dia gak kaya-kaya banget, mungkin dia gak punya iPhone 12 atau punya apapun, tapi dia hidup cukup dari lebihnya. Satu hal yang kita harus pelajari, teman-teman sekalian, ketika Tuhan memberikan kita kepada memberikan miracle, keajaiban lah ke dalam kehidupan kita, Tuhan itu selalu memberikan kita cukup. Our God is a God of provider. Our God is the God of enough. Itu Tuhan yang memberikan kita cukup sesuai dengan porsi kita yang ada. Selama seperti janda tersebut, dia punya hutang, tapi Tuhan memberikan dia minyak-minyak, keajaiban minyak-minyak tersebut untuk dia bisa membayar hutang-hutangnya. Dan bahkan dikasih bonus sedikit untuk bisa hidup daripada sisanya. Yuk teman-teman sekalian, jangan kita desperate ya teman-teman. Jangan kita bingung, ini gimana saya harus ngapain. Yuk balik lagi, kita fokus sama Tuhan. Karena apa yang Tuhan pakai di kehidupan kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu sudah cukup untuk kita melangkah ke jenjang berikutnya. Teman-teman, sebelum aku tutup pada hari ini, I just wanna share sebuah kesaksian dari teman-teman aku. Jadi, teman aku ini, aku udah minta izin ya untuk sharing ceritanya dia. Jadi, teman aku ini, dia adalah seorang yang kerja di sama tempatku juga, tempatku kerja. Dan orang ini, dia baru saja kehilangan ayahnya. Dia kehilangan ayahnya waktu ketika Natal 2020, di tanggal 26-nya ayahnya meninggal. Bukan karena COVID, tapi karena memang ada sebuah organnya ada yang gagal. Dan yang terjadi adalah ayahnya itu adalah hanyalah sumber pencarian keluarganya, teman-teman sekalian. Ibunya nggak kerja, dan dia yang paling tua untuk bisa mensupport satu keluarganya. Dan yang terjadi, teman-teman, dia cerita sama aku, wah, I don't know anymore. Ini gue berangkat ke fase berikutnya, ketika ayah saya yang harusnya menafkahi, jadi saya jadi kepala keluarganya. Dan di fase tersebut, dia lumayan kebingungan ya, teman-teman sekalian. Karena juga adiknya juga baru lulus, ibunya gak kerja, dan dia pun juga masih di level-level pegawai biasa, di karyawan biasa, di kantor itu. Dan dia bingung dan dia struggling, karena juga ayahnya juga meninggalkan hutang-hutang yang harus dibayar. Tapi selama dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari, dia lagi mencari-cari kerjaan baru, teman-teman. Dan ketika itu tiba-tiba saya ditelepon sama teman saya ini. Bro, yes kenapa? Dia bilang, tahu nggak, aku dapat kerjaan baru, di mana aku dapat bonus-bonus untuk sign in supaya aku masuk, aku dapat THR di depan, aku dapat semuanya, dan gajiku naik berapa kali lipat. Dan dia bilang satu hal yang saya tangkep, satu hal yang saya tersentuh, dia bilang, seenggaknya dengan apa yang saya dapatkan ini, saya bisa bayar utang papa saya, dan saya bisa pergi beli rumah, seenggaknya buat DP-nya aja, untuk saya dan keluarga saya hidup di rumah tersebut. Teman-teman, yuk kita sama-sama, kita jangan putus asa. Karena ketika Tuhan mau memakai kehidupan kita, dia gak akan cuma setengah-setengah, teman-teman. Dia akan full power, dia akan full scale, semuanya dia akan lakukan untuk teman-teman sekalian. Tapi porsi kita adalah kita harus hidup di komunitas yang baik, komunitas yang bisa mensupport kita, dan tetap menjalin hubungan pribadi kita sama Tuhan kita. Amin teman-teman, semoga hari ini firman Tuhan ini bisa meneguhkan setiap dari kita. Buat kita yang melangkah ke fase berikutnya, yang cari kerja atau cari sekolah, apapun itu, yuk kita minta sama Tuhan untuk kita dikasih kapasitas yang lebih lagi untuk belajar dan untuk menerima hal-hal yang baru.
Yuk kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kita belajar, kalau misalnya kita melangkah ke fase berikutnya, ada kapasitas yang harus kita enlarge, ada kapasitas yang harus kita naikkan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau misalnya hari ini firman Tuhan ini bisa meneguhkan setiap dari kita. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tetap strong, untuk tetap kuat di komunitas kita, dan tetap menjalankan pribadi, it's a private time between dari kita dan denganmu Tuhan. Supaya kita tetap meneguhkan, supaya apapun Tuhan, meskipun masalah apapun yang terjadi di kehidupan kita, itu tetap bisa, kami tetap bisa berlari kepadamu lagi Tuhan. Berlari kepadamu untuk mencari jawaban, berlari kepadamu untuk karena engkaulah Jehovah Jireh, engkaulah yang bisa membantu setiap dari kami Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Semoga dari firman Tuhan ini gak mungkin bisa jadi berkat di kehidupan kita, dan juga bisa menjadi berkat di komunitas kita juga. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin.